Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa untuk kasih like videonya. Bahwa sana adalah kota Grenoble, Prancis. Kita sekarang ada di puncak dan kita akan menelusuri gua. Katanya di daerah sini ada gua, tapi nggak tahu guanya di mana nih. Udah hampir 10 menit cari naik sampai ke atas bukit belum ketemu. Kita lihat hantu. Ada hantu bule ini satu, and hantu bawel. Hantu bule dan hantu bawel. Aduh, cuaca sangat mendukung sekali, tadi hujan tapi sekarang garing, ngering dan matahari bersinar. Itu adalah sangat menguntungkan buat saya yang sedang berjalan-jalan. Terima kasih Allah. Nah, guanya sudah kelihatan di Gunung Batu. Akhirnya ketemu juga, nggak tahu gua apaan itu. Ternyata ada 4 guanya. What for hat is katan? Gunung Lain Arbinan. Kita lihat apakah kita bisa masuk ke dalam gua tersebut. Lihat, guanya ada di Gunung Batu. Batu gede. Ika apa foto mak? Ini adalah gua Gunung Batunya. Gua di dalam batu. Wow. Is that the heerschap? Je meen niet dat dit een hangen was van de zon aanvallen? Je zou van deze kant schieten. Oke, ini dulunya dipakai untuk pertahanan, nah, militer juga. Jadi bisa melihat ke bawah dan memudahkan untuk menembak lawan. Nah, ini guanya, lubang gua. So, guanya besar. Lumayan besar dengan dinding-dinding gua ini untuk nembak-nembak. Nembak kiri, nembak kanan. What's here, mat mesin, op metahan? Oh, ini dibuat pakai. Jadi ini bukan gua alam, tapi gua buatan yang memang dibuat. Aduh, ada energi. Ada energi yang aku rasakan. Permisi ya. Ini soalnya gua ini gua pada sebelum perang dunia ke-1. 1850. Ya, ini dibuat tahun 1850. Ikvulits. Aku merasakan sesuatu di sini. Oh, ke bawah lagi, itu apa itu? Mai guys, dan. Ja. Kijk, want hier zie je de achterkant van het fort. Als die mensen, net als die auto's, zo gekomen waren en ze vallen fort aan, dan zit hier schiet in de rug. Okay. En vanaf hier kan ook in geheim heel snel naar de fort. Hé, hey, ze komen eraan. Ja. Nou, even introductie. Ja. Aku akan ke bawah. Is al aan? Ja, is al aan. Oh, dat is leuk. Aku akan ke bawah, tapi tidak tahu ini di bawah ada apa. Tapi energinya kuat sekali. Permisi. Cucu mau lewat, kalau kalian ngerti bahasa Indonesia, mudah-mudahan ngerti, permisi. Ya, yeah, bonjour. Bonjour. Nah, ini ada air nyacrak. Ini kan air nyacrak di dalam gua di Prancis, sama aja air menyacrak ke anak. Kita kebok lagi. Dingen die dan bergen daar. Gaan we pas naar beneden, denk ik? Ik ga niet naar beneden. Ja, ik weet niet waar gaat naartoe. Nee, ik ga niet. Gaat hij nog verder? Ja. Hé? Ik ga niet, zo eng. Kijk, ik ga langsung ke bawah.
masih jauh, jadi aku enggak sampai ke bawah. Iya, ini dulu bekas benteng pertahanan zamannya, yang jelas bukan zaman Siti Nurbaya, jadi sebelum Perang Dunia Besar. Dari Hilfil Vlieger ook daar. Ik ben niet nyamuk of vlieger. Heb je niet gezien? Ik heb wel gezien. Aku enggak mau ke bawah. Ntar naiknya susah. Dan tidak tahu sampai sejauh mana gua ini. Jadi aku akan keluar aja. Energinya belum terasa. Okay. Aku naik lagi ke atas ah. Itu sampai kedalamannya nggak tahu guanya sampai berapa jauh itu, ntar ada apa-apa dan kemalaman kan seru, ntar nggak ada lagi kereta gantungnya untuk balik ke hotel. Jadi kita naik lagi. Ini adalah kalau di rumah mah ini kali namanya ruang tamu kali ya. Aduh. Bawa-bawa sampai ke dasar nggak tahu berapa jauh. Well, look up neat, Dad. Interesting, interesting, interesting katanya. Kita balik lagi ya. Hah? Ya, meskipun kan ya darah what lesson, the informasi. Marhu. Ya. Yeah. Bonjour. Gue ngomong pakai bahasa Prancis, tapi kagak tahu. Kata-kata, kalau kata laki ku mah udah susah-susah bilang, udah bilang bujur katanya gitu. Balik lagi kita. Coba kita akan lihat ke bawah dari luar Gunung Batu itu. Mungkin jadi gua ini adalah sebagai benteng pertahanan juga di zaman dahulu kala di Gunung Batu ini. Banyak sejarah, pasti banyak sesuatu yang melayang-layang. Okay. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe videonya. Salam dari Prancis. Bonjour.